Assalamualaikum. Hai. Hari ini kita berada di Balai Seni Lukis Sabah ataupun Sabah Art Gallery. Di mana nih? Kamu boleh tengok Google Maps nih. Dekat sahaja, dia bersebelahan dengan Arkib Negeri Sabah. Kalau kamu mau tahu apa ada di sini, tengok video ini sampai habis. Jom kita naik atas. Kita berada di level 3 di galeri umum. Karya-karya yang dipamerkan di sini adalah daripada artis yang bernama Christy N. Gunting. Dengan tema Retrospective Art Exhibition Down Memory Lane, pameran berlangsung daripada 27 November 2021 sehinggalah 27 Januari 2022. Sesuai dengan tema dia, Down Memory Lane, karya-karya Christy N. Gunting ni banyak memaparkan keadaan dan suasana masyarakat tempatan Sabah pada masa dahulu. Selain itu, ada juga perkongsian daripada koleksi peribadi beliau sendiri seperti gambar-gambar lama, sijil dan juga anugerah-anugerah yang dimenangi oleh beliau. Beliau juga adalah penerima anugerah khas seni visual 2019 daripada Balai Seni Lukis Sabah. Pinakol Gergasi ini dihasilkan oleh tim Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah. Pinakol yang kamu nampak biasanya diperbuat daripada manik-manik kecil tu. Untuk pinakol gergasi ini ia diperbuat daripada botol-botol plastik terpakai. Jadi memang nampak kreatif dan cantik di sini. Okey, kita akan terus naik ke atas ke galeri seterusnya. Kalau kamu ada masalah naik tangga, dalarat ke apa, jangan risau. Ada juga kemudahan lift disediakan di setiap tingkat ni, kamu boleh guna. Kita berada di level 4 di Galeri Yaman, berlangsung pameran karya pilihan tahunan Negeri Sabah ke-36 2021. Sebanyak 77 karya pilihan dipilih mengikut tema yang diberikan. Tema yang diberikan pada tahun ini adalah Gunung Kinabalu dan juga Sabah Norma Baharu. Pameran berlangsung daripada 16 Oktober 2021 sehinggalah Januari 2022. So, pada kamu yang mau datang tengok sini, sempat lagi nih sampai hujung tahun nih.
Karya-karya yang dipamerkan di sini memang menarik. Kalau kamu dapat datang tengok sendiri di sini, memang puas hati lah. Kepada yang berminat dengan karya-karya lukisan macam ni, bolehlah datang ke sini. Boleh juga bawa anak-anak datang ke sini. Kebiasaannya hujung-hujung minggu memang ada aktiviti yang dijalankan oleh Balai Seni Lukis Sabah. Untuk adik-adik yang berminat dengan seni lukis, hujung-hujung minggu boleh datang sini. Best tempat ni. Bayaran masuk pun sangat berpatutan, tidak mahal.
Selesai sudah kita round-round di dalam nih. So, kita akan turun semula ke ruang lobby. Di ruang lobi ini pula ada hasil kerja dan kraf tangan bermotifkan tradisional Sabah. Macam-macam ada sini, seperti yang kamu nampak nih. Kita keluar ke halaman balai seni lukis. Macam ada aktiviti di tepi ni. Di tepi ni ada food truck. Nampak macam meriah. Jadi kita akan ke sana. Okay, ada makanan dan minuman dijual ni. Ada garlic bun, ada hot dog, minuman dorang ada kopi, ada soda dan juga yogurt. Bangunan warna oranye di depan tu adalah Arkib Negeri Sabah. Kalau kamu tengok halaman balai seni lukis ni memang agak luas.
Memang sesuai lah kalau mau buat outdoor event. Selain di dalam bangunan, di luar bangunan Balai Seni Lukis Sabah ni pun dihiasi dengan arca-arca dan ukiran kayu. Kamu boleh nampak di sekeliling bangunan ni. Di bawah sebelah food truck ni ada ruangan untuk kamu lepak, makan dan minum. Ada meja dan kerusi disediakan. Kalau kamu mahu tahu lebih lanjut tentang Balai Seni Lukis Sabah ni ataupun aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh mereka, bolehlah follow mereka di media sosial. Link media sosial mereka ada di bahagian description video. Bah, yang belum sampai sini tu, jangan lepaskan peluang. Datanglah beramai-ramai, kita bagi sokongan kepada pengkarya-pengkarya seni lukis tempatan kita. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa subscribe, like dan share. Assalamualaikum.